Perbandingan dari Pampers Mary sama Mami Poco, sama-sama. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di video Bunda dan Gary. Gary lagi sibuk sendiri. Halo nak, hai. Hai. Oke. Hari ini aku mau membuat video mengenai review popok lagi. Karena popok Gary udah habis, jadi aku beli popok yang baru, merek baru, dan karena variasi Pampers banyak, jadi variasi harga juga banyak. Beda-beda semua, setiap Pampers beda harga. Setiap kualitasnya bagus, ya yang pasti harganya juga lebih bagus. Oke, mau tahu apa aku review popoknya? Yaitu Mami Poco. Siapa sih yang gak kenal sama Mami Poco? Kalau aku sebelum punya anak masih gadis dan taunya aku Mami Poco. Terus kalau ada yang merek-merek baru aku pikir itu merek baru, pasti bagusan Mami Poco. Jadi aku taunya tuh Mami Poco. Ternyata setelah punya anak ini, Pampers itu merek-merek Pampers tuh banyak banget. Kita mau dari harga, dari kualitas tuh ada semua. Jadi ini aku mau review Mami dari luarnya dulu. Dari luarnya packagingnya bagus banget ya. Terus tampilannya juga menarik banget. Kalau yang ini panjang tuh. Aku suka banget kalau dari untuk Mami Poco tuh packagingnya tuh bagus banget. Tampilannya bagus ya. Dan Mami Poco nya aku udah pakai dari Gary lahir, umur Gary 1 bulanan 2 bulanan aku pakai ini. Nih, jadi aku mau review ini. Hai nak, hai nak, hai nak. Ini ada Gary tuh. Dan untuk harganya ini aku beli lagi promo. Jadi aku belinya tanggal 16 Februari. Jadi lama bener ya. Karena lagi promo, jadi langsung aku beli. Aku iseng-iseng ke Indomaret mau belanja apa, tapi aku ngeliat Mami Poco-nya lagi promo, jadi aku langsung beli aja ya. Dan Gary juga udah ukuran L. Karena kenapa Gary ukuran L? Ketika aku tanggal 19 kemarin ke Posyandu, berat Gary itu udah 9,5. Gila. Dari tahun bulan kemarin itu Gary beratnya 8 kilo pas, ini 9,5. Jadi naiknya 1,5 ya, Dek. Ya nak. Jadi tanggal 16 kemarin aku belum tahu berat Gary berapa, tapi aku udah feeling pasti setiap bulannya Gary itu naik, jadi aku beli yang ukuran L. Nah, di sini kalau untuk ukuran L ini 9 sampai 14 kilo. Sama dengan Pampers lainnya itu kayak gitu ya. Kalau ukuran L dari 9, mulai dari 9 sampai 14 kilo. Dan kita langsung buka. Di sini aku belum buka sama sekali karena aku udah review sebelumnya, jadi aku tahu ya gimana, tapi lupa-lupa ingat sih. Jadi aku mau buka lagi, mau review lagi. Untuk pemakaiannya aku udah tahu kayak gitu. Nah, untuk di sini, untuk di packagingnya nih, dia udah ada pembatasan buka tuh. Tuh aku sukanya ini nih, pembatasan buka. Tapi ketika aku beli Mami Poco waktu itu, dia enggak. Ternyata ini ada tuh. Hanya ini, hanya di samping untuk pembukanya. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Kalau di ini udah ada semua, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah,
udah ada semua. Jadi terserah kita, kita mau bukanya dari mana. Aku kayaknya buka dari samping aja ya, samping aja, karena menu pokoknya kan kita ambil dari samping. Kalau dari depan kan udah ada juga ya. Dan dari samping aja ya aku buka. Kasian juga adanya kalau dibuka dari depan nggak kelihatan lagi sih ganteng. Kita buka. Dari luarnya tuh kelihatan lucu banget ya. Padahal ini yang paling murah ya, yang paling murah untuk Mami Poko. Untuk yang lain dia ada yang lebih mahal kan, dan itu lebih lucu lagi ya. Yang paling murah lucu banget. Udah buka. Pam 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 pam. Ini dari bawah dong. Tada, dia udah ukuran elastis dong pastinya, sama kayak pop-pop yang lainnya. Lebih gede ya, dan warnanya hanya biru aja. Oh, by the way, kalau aku pakai Mami Poko ini, awalnya itu aku bingung banget. Bingung kenapa? Karena di mana depan, mana belakang. Terus aku udah lihat kan garis biru di depan tuh. Pas aku lihat, mana nggak ada garis biru, karena aku nggak kelihatan tuh biru kan. Mana tuh? Anak putih semua di mana? Nih, biru nih. Aku aja kadang bingung ketika ada tulisan front gede dan belakang back. Itu kadang bingung juga, kadang yang di belakang di depan. Apalagi yang kayak gini nih, kalau kita nggak perhatiin, kita pakai sambil bengong tuh pasti itu. Pasti kita salah pakai gitu. Jadi untuk harganya, untuk harga Mami Poko ini berapa? Kan aku bilang ini promo, lagi promo. Harga promonya aku beli itu 53.954 ribuan ya harganya. Terus harga normalnya itu 60.500, jadi kita hemat 6.600. Tapi sekarang kayaknya lagi nggak promo lagi ya, dan ada promo Pampers baru, nanti aku review itu ya. Pampers. Pokoknya di Indomaret di mana promo itu akan aku beli dan akan aku review juga. Insya Allah aku semuanya cocok ya, jadi nggak ada yang nggak cocok. Kalau nggak cocok susah juga aku. Terpaksa itu aja yang bisa review. Okay. Dari tampilannya memang bagus ya, menarik ya. Anak-anak banget, iya bayi banget ya. Gary dari bayi yang ini, Mami Poko yang ini. Enggak ada yang menu pokok mahal ya nak ya. Kita review-nya yang harga ekonomis saja ya nak ya, yang dijangkau ya. Tanya biru. Oke, aku akan bedain dengan popok yang kemarin Gary pakai. Okay. Nih, masih tinggal sedikit lagi. By the way, aku mau masih tinggal 4 lagi ya. By the way, aku mau kasih pujian dulu sama Meris ini. Meskipun harganya mahal, memang sesuai ya dengan harga. Meris ini aku seneng banget. Dari satu pack ini
Cuman satu yang pernah nembus, karena itu juga kesalahan aku, kesalahan pemakaian. Karena Jerry sebanyak ini pakai, dia nggak ada yang nembus. Good. Aku suka banget karena lembut juga ya, lebar ya tuh, menyerap. Meskipun dia hanya menyerap 5 kali. Good. Perbandingan dari Pampers Mary sama Mami Poco. Sama-sama. Oke. Oke, perbedaan Maris dengan Mami Poco, dia sama-sama celana pastinya ya, terus elastis juga untuk bagian pinggang. Untuk tebelnya tuh sama, kayaknya lebih tebel ini ya Mami Poco, lebih tebel Mami Poco, dan lembutnya tuh lebih lembutan Maris ya, agak kasaran dikit, tapi tebelnya tebel Mami Poco. Dan untuk lebarnya itu lebar Maris tuh, kalian bisa lihat sedikit lebaran Maris. Dan untuk Gary pernah pake ini ukuran S waktu itu, dia S sama M. Gary sudah pernah pake, pernah bocor juga sih, mungkin karena terlalu banyak atau gimana ya, pernah bocor Gary beberapa kali. Dan setiap misalnya mau ke mall tuh pasti bocor, mungkin karena kita cara menggendongnya salah kan, kita kan suka gendong sini gendong situ sini, pokoknya jadi Pampers ini ikut-ikutan tergeser, jadi ya begitulah bocor. Terus untuk Mami Poco ini dia isinya 30 ditambah 2 jadi 32 piece. Untuk kelebihannya itu 10 jam daya serapnya. Wow, 10 jam loh. Dan kelebihan juga dia sirkulasi udaranya tuh, ada tempat sirkulasi udaranya ya. Coba atas sih yang mana itu kayaknya ya. Oke. Dan kelebihannya lagi bantalan ekstra kering, ekstra kering. Dan memang yang sudah pernah aku pakai Mami Poco ini memang ekstra kering ya, kalau memang nggak bocor tuh. Kalau udah bocor, udah semuanya basah, dari dalam di luar juga basah. Dan kita coba ntar untuk review selanjutnya, kita bandingin dengan Pampers terbaru Gary dengan Pampers Mami Poco ini. Oke, itu aja kayaknya review dari aku. Ntar aku mau review lagi dikit lagi ya. Ini Maris, ini Mami Poco. Tuh, keren banget ya. Ini Maris, Mami Poco. Ini putihnya sama karena pintunya aku tutup, jadi agak ada gelepan di sini. Maris memang lebih lembut ya, lebih kasar karena mungkin 10 jam lebih menyerap ya. Ini 10 jam lebih menyerap, bukan 10 kali lebih menyerap. Kalau 10 kali lebih menyerap berarti lebih kualitasnya lebih oke dibandingkan Maris sih. Jadi jangan, intinya kalau kita mau
mau memang nggak mau bocor, cara pemakaian juga harus benar. Mami pokok kan banyak macam nih mami pokok, jadi aku beli yang lebih ekonomis saja, aku bilang untuk ininya bagus, apa namanya, motifnya. Motifnya dari awal Gary pakai gini. Mungkin kalau Gary beli yang lebih mahalan beda ya. Dan Mami Poko juga kan ada yang warna pink, ada warna biru, nyesuaiin anak kita. Kalau kita anak kita cewek ada yang pink kayak gitu. Soalnya kenapa aku pernah lihat ketika ke di ruang nursery tuh lihat apa anak yang ganti popoknya warna pink, cantik bener tuh. Cocok bener untuk cewek ya. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi enak, bisa ada penyesuaian warna. Itu harga juga. Jadi menurut aku ini Mami Popo ini harganya ekonomis banget ya, sama seperti popok yang lain. Dan aku suka, Gary pun suka ya Nak ya. Nanti kita lihat ketika ini habis kita akan review Pampers yang lain. Sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. See you in the next video. Bye.